Nah, hari ini kami menangkap 2 orang tersangka dan juga melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi daripada ormas ini, dan kita menyita uang yang diduga uang operasional miliaran jumlahnya ya. Dalam melaksanakan kegiatan, kami didukung oleh rekan-rekan dari TNI bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga para ulama, bahwa kami juga memberikan penekanan pada mereka yang tadi sempat terjadi kesalahpahaman, harus taat terhadap aturan negara Republik Indonesia. Catatan, harus taat ya, tidak boleh mereka bertentangan dengan kami TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah di sini ya, harus taat pada aturan yang ada di negara Indonesia. Oleh karena kami himbau tadi tersangka diserahkan dan lanjut kami akan melaksanakan pemeriksaan di Jakarta.